Jelang penyelenggaraan haji tahun 2019, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mulai melakukan penyeleksian dan penginputan data dari 7.799 calon jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Para petugas mulai menyeleksi paspor yang nantinya akan diinput, serta dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan nomor dan visa dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi kini memberikan keringanan bagi calon jemaah haji dengan tidak mengharuskan melakukan perekaman biometrik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan visa Arab Saudi. Di Sulawesi Selatan, sebanyak 7.799 calon jemaah haji akan diberangkatkan dengan jumlah 40 kloter. Angka ini bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya 7.296 jemaah haji. Dalam proses pemvisaan di sini, paspor itu dilampiri dengan fotokopi meningitis, jadi kesehatan. Tadinya beserta dengan biometrik, tapi pemerintah Arab Saudi ada keringanan, jadi tidak termasuk dengan persyaratan itu biometrik untuk mendapatkan visa. Jadi cukup saja meningitis. Dijadwalkan untuk kloter pertama akan masuk ke Asrama Haji Sudiang pada tanggal 6 Juli mendatang dengan rombongan calon jemaah haji asal Kota Makassar. Rama Pertama, Kompas TV Makassar.